Lebih ramai golongan muda suka mengakses berita melalui media sosial atau aggregator muda alih, khususnya TikTok, berbanding laman web atau aplikasi. Menurut Institut Kajian Kewartawanan Reuters dalam laporan berita digital tahunannya, ia terbukti apabila bilangan pembaca di seluruh dunia yang mengakses berita melalui laman web atau aplikasi menurun sejak 2018. TikTok yang juga rangkaian media sosial paling pesat berkembang dengan 20% penggunaannya membabitkan golongan berusia 18 hingga 24 tahun. Kira-kira 94,000 responden dewasa membuat kaji selidik secara dalam talian yang dijalankan di 46 negara termasuk Amerika Syarikat. Pengarah Institut Reuters Rasmus Nielsen berkata, tiada alasan munasabah untuk menjangkakan individu lahir pada tahun 2000 akan beralih kepada laman web tradisional semata-mata. Orang ramai lebih memberi perhatian kepada selebriti, pempengaruh dan personaliti media sosial berbanding wartawan. Berdasarkan carian sebelum ini, kurang 1/3 daripada responden memilih dengan membaca berita tertentu. Namun, ada juga yang masih cenderung berita mereka dipilih oleh algoritma daripada editor atau wartawan.